berat badan anak susah naik. Waspadai kondisi ini ya. Nafsu makan lancar, dok. Makannya juga banyak, dok. Kok susah naik ya? Hati-hati, ada suatu infeksi. Jadi ini merupakan suatu kondisi penis anak tertutup oleh prepitium atau kulup yang tidak bisa membuka atau yang disebut dengan pimosis. Loh dok, apa hubungannya dengan kenaikan berat badan anak? Jadi selain kita memperhatikan nutrisi anak, lalu memperhatikan pola makan anak dan memberikan vitamin jika diperlukan, kita harus mengevaluasi kondisi anak, terutama apakah ada suatu infeksi yang terselubung. Jadi kaitannya dengan kondisi yang tadi, bahwa penis anak tertutup oleh kulupnya yang tidak bisa membuka dengan baik, maka akan terakumulasi atau terkumpulnya kotoran-kotoran yang ada di dalam ujung penis tersebut sehingga menjadi sumbatan dan akhirnya akan menyebabkan infeksi saluran kemih karena banyak kotoran, banyak bakteri sehingga risiko terjadi infeksi saluran kemih berulang. Nah, jadi infeksi inilah yang akan menghambat penyerapan nutrisi yang baik bagi anak sehingga anak akan terhambat tumbuh kembangnya terutama dalam penambahan berat badan. Jadi, buat para orang tua, waspada kondisi ini sejak awal ya. Lalu dok, cara mengatasinya gimana dok? Jadi cara mengatasinya adalah dengan dihitan. Dihitan akan membuka sumbatan tersebut dan akan mengeluarkan kotorannya sehingga tidak ada lagi kumpulan kotoran yang akan menyumbat urin yang akan menyebabkan infeksi saluran kemih berulang. Semoga bermanfaat ya dan sehat-sehat selalu untuk ayah bunda beserta buah hati.